Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1 2 Terima kasih guys dan selamat menonton. Responnya sih dari Minang ini. Dari LBF ya. 29,3 sampai di 1 kilo ya, di sekitar situ kalau bypass. Jadi untuk gunung-gunungnya ini ya masih banyak ya, atau nanti dibandingkan sama yang perpotongan. Kalau saya itu mesti nilai ukur itu aja ini min 6 ya. Kalau di situ jenenge wis min 6 di bawah 0 lebih jauh. Wis gak kewaca, wis gak kedengar sebetulnya. Yang 0 dB gitu aja. Ah, dari situ akan kelihatan sebetulnya oh ini dia bekerja yang masih bisa dirasakan itu di mana. Ya. Di 53. Ya itu lebih relevan. Kalau menurut saya gitu, kalau di 0,6 terus diwaca bisa gitu. Nah, kalau itu gak bisa diwaca, wis padahal berapa? 53,7. Nah, sekarang ya high pass filternya. Kalau LBF-nya ini sekitar 1 kilo. Iya. Saja dengan speaker 18 sih, tiga itu terdok menurut full dengan mana ya bisa, ya bisa. Jadi jangan beranggapan begini, jangan beranggapan bahwa oh speaker sub itu paling nih soalnya naik 1 sampai 1 second. Enggak. Lu lihat tiga download apa kudu ana limolasi 18, 15, 10 Twitter. Enggak juga gitu. Enggak juga. Maka kalau dilihat dari sini kan sebetulnya lebih ombo lho. Speaker 18 itu ombo lebar. Jadi kalaupun seumpama jangan kata ada middle ya, speaker itu tak ada Twitter ngono ya diunek wae. Anggap aja tiga SR 18 itu ya bisa, asal Twitternya juga mau turun ke titik kurang lebih 1 kilo itu. Ya pokoknya crossover yang apik cuma ya gak sampai terlalu melebar ya gak pencet. Ini berkisar di area 92,8 di 16,20 dB. Kemudian untuk di LBF-nya ada di posisi 197,3 Hz. Ini Pak. Dan ada cekungan di sini dengan 12 di 60,5 Hz di 12 dB. Itu untuk hasil dari perpotongan di planar. Jadi yang paling bawah tadi high pass filternya 0 dB-nya berapa tadi? Tiga puluh tiga itu artinya ya suara rendah. 33 itu rendah. Bisa berat, bisa berubah. Yang apa ini? Yang satu. Mana gak jauh, mau sama Madon ya kok. Lah itu sak ini mau bisa ini. Lah ya Pak, dia potongnya. Nah, kalau gambar itu kadar itu selisih sedikit saja di sini. Di luar mana kalau di kuping itu selisihnya wake. Pemenang ini wake ini. Antara ini dengan ini jauh. Bukan selisih sedikit, kadang di capture di pepet no kayak ada kayak ambil kode aja di rumah no gak kode. Kalau ini jauh ini. Nah, jauh. Jauh. Beda jauh sekali ya. Ya paling penting ketika kita bisa melihat dari ini yang 18 in planar, speakernya dibalik ya. JR yang 5 in. Daunnya kertas
pakai power CA50 dari SPL Audio. Ini di posisi 2,69 dB. Kemudian untuk yang planar bawah ini di 1 dB, Pak. Jadi naik sekitar 1 dB yang atas planar atas dan bawah. Dan dua. Ya. Kalau lihat gambar itu kayak mirip-mirip ya. Wajah itu putih. Wajah itu ini. Termasuk antara 18 dan 21 nanti ini. Dengan telok garisnya kayak ini. Tapi gak telok suara. Dengar suaranya itu kayak bedoknya. Ya signifikan. Coba kita bunyikan ya. Kita bunyikan dengan lagu. SPL Audio Surabaya Dark Soul of Soul Figure Laudin Gire Remains. Ini yang atas ya, yang speakernya menghadap ke depan. Untuk tipe sama, maksudnya merek sama, coilnya sama besarnya. Di 109,4 Hz.
di posisi 11,7 dB. Iya, misalnya benang meniku. Yo lek telok gambar, telok ngene ngono umpama di template.